Din, hang muna muli na. Sekarang kita akan melepas bagian pendingin. Ada radiator, ada kipas, water pump ya. Di sini ada water pump. Ya, coba ke sini. Nah, ini water pump, jadi ini kita lepas. Kemudian ini ada ini output air setelah dilalui mesin. Kemudian ada kipas di sini. Ini kipasnya dan ada radiator. Kita lepas. Oke, kita mulai. Kita lepas bautnya. Ini bautnya ya. Bautnya ada di sini. Oh. Sudah saya lepas nih bautnya juga. Oh, ini sebenarnya. Oke, kemudian kita lepas ini. Nah, lepas. Lepas selangnya sudah ya. Ya hancur ini. Sudah hancur. Masalah kita taruh situ. Kemudian kita lepas bagian ini. Yang ini aja dulu. Nah, di sini ada 4 baut ya, 1 2 di bawah 2. Jadi ini kita bisa lepas sudah. Karena di bawahnya juga sudah saya lepasnya. Ya. Udah lepas ini. Coba dekatkan kameranya ke sini. Nah, ini biar nggak lupa. Ini kabel biru. Ini ke sini ya. Kemudian di sini ada sensor. Coba dekat sini. Ini sensor ya. Nah, ini sensor kalau air udah panas dia akan nyala. Biasanya ini dimatiin. Kita nggak usah buka ya, lepas kabelnya. Kemudian yang di sini kita kabelnya ini dekatkan sini. Ini kabel kuning ya. Ini kabel hitam ini ke negatif. Situ ya. Nah, ini kita lepas aja. Supaya bisa kita cabut aja biar cepat. Oke, lepas sudah lepas. Oh, ini sebelah situ. Ini oh ini. Ya, ini sebenarnya cuma dua ya. Yang satu itu ini dekatkan sini. Ini negatif, ini positif. Jadi cukup dialiri dua strom, dia akan berputar gitu ya. Sudah lepas, kita taruh dulu sini. Sekarang kita lepas radiatornya. Ini radiatornya. Dekatkan sini. Ini bautnya. Bautnya kita lepas. Bautnya kita lepas. Nah, oke. Udah lepas ya. Kita simpan aja dulu di sini. Nah, itu di bawah ada bautnya. Cuman ini kok. Sini ada bautnya lagi. Oke, ini perlu dilepas di bawah. Paus kira paus tuh. Baut di bawah sudah. Baut di bawah sudah dilepas. Sekarang ini tinggal ditarik ke atas ya. Oke, coba sini lagi. Nah, ini ada selang ya. Ini kita cabut dulu. Ya. Selangnya udah cabut, coba deketin. Selang di sini udah cabut ya. Sekarang ini udah bisa. Sekarang ini udah bisa kita angkat. Ya. Ya. Ya, ini ke pembuangan ya. Isap nih. Cadangan air. Ini dari sini, sini sorotnya. Dari sini menuju ke air cadangan. Kalau ini panas dia akan narik air ke sini. Tapi ini sepertinya masih bagus ini ya. Kalau kita lihat ini masih belum ada pernah disolder. Jadi ini belum pernah disolder, masih bagus kelihatannya. Ini juga belum ada bekas patri ya. Jadi ini radiator masih bagus. Sekarang
radiator sudah, ini AC ya, bukan radiator. Sekarang kita ini buka ini dan ini. Kita buka ini. Kita buka ini. Ini air radiator keluar di sini ya. Masuk dari sana, keluar ke sini. Kita lepas ini. Dan satu lagi di sini. Jadi ini ya. Oh, rusak. Udah berkarat. Ini aluminium ya, tapi karena kelamaan juga hancur juga ya. Tapi biasanya ini ada yang jual ya. Kemudian kita lepas ini. Ini pendangin pendinginnya karburator, coba sini bautnya sini. Dari sini sih. Putar sini. Nah, ini bautnya. Ini pendingin ke karburator. Jadi ini kita lepas itu, dan kita lepas tombakan baut ini. Kita pakai obeng longgarkan ini. Oh, ini sudah longgar ya, tinggal tarik aja. Kita tarik ya. Ya. Seperti ini. Kita taruh sini ya. Jadi ini tuh. Nih, bagian pendingin sudah situ semua ya. Mana satu lagi? Ini lagi. Dan yang ini. Ini ada. Ini bagian pendingin. Selang, pipa pendingin, radiator. Ini pendingin karburator. Sekarang kita buka lagi satu water pump. Yang ini. Nah, ini water pump. Kita akan buka ini. Kita akan buka ini ya. Oke. Saya akan buka water pump-nya. Ini namanya pompa air. Mengisap air dari radiator dan dialirkan ke mesin. Masih ada satu lagi bautnya ini. Sebentar. Ya, ini sudah bisa lepas harusnya ya. Oh, masih ada satu lagi. Oh, itu. Oh, masih ada lagi. Sekarang. Pause.